Babin Kamtibmas 5 desa yakni Desa Tedeng, Akediri, Acango, Kuripasai, dan Hoku-Hoku melaksanakan terobosan kreatif yaitu program Polisi Sahabat Lansia. Hal ini bermula ketika Babin Kamtibmas Brigpol Hendrik Beno menerima penghargaan dari Bapak Kapolres, dan seketika itu pula ia tergerak hatinya untuk melaksanakan sambang dengan memberikan sedekah kepada seorang kakek yang biasa dikenal dengan Opa Ignatius Watuai. Opa Ignatius yang berusia 82 tahun hidup menyendiri sebatang kara di Desa Tedeng. Kunjungan Brigpol Hendrik ketika menemui Opa Ignatius berlangsung penuh keharuan. Opa Ignatius mempunyai harapan agar anak angkatnya yang kini sudah menjadi seorang anggota TNI sekiranya bisa datang menjenguk dirinya. Hal itu dikarenakan Opa Ignatius sudah tidak lagi berkomunikasi dengan anak angkatnya tersebut. Dari Jailolo Halmahera Barat, Brigpol Hendrik Beno Tribrata TV, salam Tribrata.